Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau top working teman-teman, top working mangga. Nah, untuk ini mangga dulu, mangga mana lagi yang kita potong 2 hari yang lalu. Nah, kita mau top working. Ini ada cabangnya 4. Ini ya. Nanti kita top working semua. Ya teman-teman, langsung ya ke proses top workingnya. Ya ini batangnya besar ya. Langsung kita sayat sini mas. Ini ya, sini dulu. Kupas apanya, kulitnya ya. Ya seperti ini. Ya, jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah ini yang satunya kita kupas lagi, agak memanjang ya untuk kupasannya. Nanti kalau kurang kita tambahi lagi kupasannya. Ini agak memanjang yang satu ya. Nah, ini masih ada kulitnya teman-teman ya. Ini kita kupas lagi nggak apa-apa, soalnya masih ada kulitnya, belum sampai ke apa, batang yang dalam ya. Kita kupas lagi. Ya, ini sudah teman-teman. Sudah sampai batang yang dalam ya. Untuk ya ini untuk antres kita menggunakan 2 antres. Yang satu sudah saya bungkus ya, biar nanti gampang untuk memasukkan ininya, biar nanti ngikatnya gampang. Yang satu belum ya, ini yang ini dulu, segini paling ya. Untuk sayatan harus rata teman-teman ya, ini rata, kita ukur. Teman-teman. Jadi seperti ini, rata seperti ini. Jadi nanti antara apa batang sama antres itu menempel dengan sempurna. Kayak ini, nanti kayak gini teman-teman. Kalau ada rongganya dikit, kita sayat lagi aja. Ya. Ya ini teman-teman. Sudah. Ya, langsung ke yang satunya ini. Agak pendek yang satu ya, nggak apa-apa. Tapi nah, ini teman-teman, nah, ini seperti ini. Langsung sediakan plastik PE02 teman-teman ya, untuk mengikatnya. Kita ikat kecil dulu biar kuat ininya, si antresnya. Sebenarnya gampang yang ini teman-teman, mengikatnya itu yang gampang, yang sudah di bungkus si antresnya ya, itu lebih mudah itu untuk proses pengikatan. Nah ini, kita kunci dulu aja. Ya, yang masih bingung nanti ini teman-teman, untuk sasi apa pembungkusan yang batang bagian atas ini kayak gini. Kayak gini. Lagi teman-teman ya, biar air itu benar-benar enggak masuk. Nah, seperti ini. Ini plastiknya putus.
lagi, nggak apa-apa, biar benar-benar rapat untuk pengikatannya ya. Ini teman-teman, kayak gini. Ya, seperti ini. Ya, habis itu kita bungkus lagi yang ini, apa si antrasnya yang belum dibungkus ya. Ya, ini kita bungkus. Sebenarnya lebih mudah yang sudah dibungkus seperti ini, teman-teman. Jadi, kita hati-hati untuk pembungkusannya, soalnya nanti kalau misalkan goyang di antarasnya itu bisa gagal nanti di proses top workingnya. Agak lumayan lama ya kalau pembungkusannya. Nah, untuk yang bagian atas kita kunci hanya satu aja pembungkusannya, biar nanti tunas baru tumbuh itu bisa menjebol. Sudah teman-teman ya, kayak gini prosesnya. Ini top working dua jenis mangga ya. Mungkin itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.